Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menunjukkan hasil dari stek kopi atau sambung pucuk kopi ini. Sekarang berbuah sangat lebat. Ini kopi jenisnya Robusta, varietas Tugusari. Ini dompolannya sangat rapat ya kawan-kawan. Jadi bagus sekali kopi ini untuk dikembangkan. Ini lokasinya saya di Jawa Tengah. Ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut. Ini saya tunjukkan hasilnya. Bagus sekali buahnya pada musim kali ini. Rapet banget. Kita tunjukkan juga yang pohon itu. Luar biasa ini. Ini ketinggian steknya kurang lebih semeter saja dari tanah. Ini kalau ada tunas air seperti ini dibuang saja. Kalau batang ini sudah terlalu tua, kita manfaatkan saja tunas air ini untuk disambung juga bisa. Ini sambungan sudah hidup. Ini kurang lebih umur 1 bulan sambungannya. Ini sambungan yang sudah beberapa bulan yang lalu juga sudah mulai ikut berbuah juga. Kita lihat lagi. Ini sama, pohon lebih kecil. Ini juga sambungan yang masih baru, tapi juga ikut keluar bunga ini. Oke, kita lihat lagi sebelah sana. Bagus sekali. Kita jalan lagi. Wah, itu bagus. Nah, ini efek terlalu banyak hujan. Jadi ada beberapa yang busuk. Nah, kayak gini terlalu banyak hujan. Ini ya, rapat sekali. Ini pun sama. Ini kopi juga tumpang sari dengan pohon cengkeh ya kawan-kawan. Tapi tahun ini cengkehnya lagi nggak berbuah, alias mupus. Kemungkinan tahun depan ya buahnya lagi. Ada juga pisang dan juga pohon-pohon lainnya. Kita perlihatkan lagi ini. Ini stekan masih beberapa bulan tapi juga berbuah bagus.
Saya tanami juga ini alpukat. Alpukatnya masih kecil. Ini juga cengkeh lagi. Ya oke kawan-kawan, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk kopi ini. Semoga menambah semangat teman-teman bertani kopi dan juga tanaman lainnya. Sekian dulu video kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.